ready to go Where's zach and bradley right behind us <laughs> Di awal film diperlihatkan lima anggota pasukan khusus akan melakukan penyelamatan seorang wanita bernama Brooke yang diculik oleh mafia. Lima anggota itu adalah Serka Cole, Bradley Sepupu Cole, Anders, Axel, dan Zeke. Alasan para mafia menculik Brock tak lain untuk mendapatkan uang tebusan dari ayah Brock bernama Chuck yang adalah seorang miliader. Singkat cerita, tim pasukan khusus berhasil membebaskan Brock, namun aksi tersebut harus dibayar dengan nyawa Axel dan Zeke saat terjadi baku tembak. Selamatan Brooke dan anggota lainnya, Cole memutuskan meninggalkan mayat Axel di tempat itu. Sejak kejadian itu, mereka memilih pensiun. Lalu kemudian, satu tahun pun berlalu. Kini Cole akan segera menikah dengan wanita yang dulu pernah ia selamatkan, yaitu Brooke. Ia kemudian mendatangi Bradley, berharap sepupunya itu mau menjadi pendampingnya di acara pernikahannya nanti. Dengan senang hati, Bradley menerimanya dan ikut bahagia karena akhirnya Cole akan segera menikah. Sin berpindah ke sebuah hotel berfasilitas lengkap di tepi danau, di daerah terpencil namun tak ada jaringan. Kita akan berkenalan dengan keluarga mempelai wanita yang terdiri dari Chuck, ayah Brooke, dan adik perempuannya bernama Haley. Di sana, Cole menemui Anders yang baru saja tiba di hotel tersebut. Ia berangkat dari Thailand setelah mendapatkan pesan dari Cole. Saat Cole memperkenalkan calon istrinya, Anders sedikit terkejut sembari meninggalkan mereka berdua mungkin Anders masih merasa bersalah atas kematian Axel. Di lobi hotel, Bradley disambut oleh Brooke. Ia memperkenalkan adiknya pada Bradley. Dan terlihat mereka berdua saling menyukai. Sang manajer hotel lantas membawa mereka berkeliling melihat fasilitas hotel yang tersedia. Seperti kasino, lapangan golf, kolam renang, dan ruang keamanan yang terdapat CCTV. Setelah itu mereka berkumpul di aula. Di sana, mereka ikut senang melihat Anders dekat dengan seorang wanita. Kemudian Cole menitipkan cincin kawin pada Bradley untuk upacara pernikahan besok. Tak lama kemudian, Heli mendekati Bradley, mengajaknya ke kolam renang, dan melihat dua sahabatnya memiliki pasangan masing-masing. Bradley pun mengikuti Heli dan seperti biasanya, adegan mantap-mantap pasti tak terlewatkan. Kesokan paginya di ruang CCTV. Manajer hotel memberikan segelas kopi yang telah diberi obat tidur pada security. Setelah itu, ia menghubungi bos mafia untuk segera datang. Yeah, Sementara itu, Anders dan Jack menyempatkan minum barang sebelum acara dimulai. Alhasil, Jack harus mendampingi putrinya dalam keadaan mabuk berat. Demikian juga dengan Anders. Singkat cerita, saat acara sedang berlangsung, Bradley kehilangan cincin kawin. Untuk itu, ia dan Haley bergegas mencarinya. Setelah menemukannya, ia menemui Bradley di kamar. Yang tanpa mereka ketahui, para mafia telah membantai para koki di dapur. Kejadian tersebut membuat manajer shock berat. Ia tak menyangka kejadian yang akan sebrutal itu. Bahkan, ia juga menjadi sasaran karena menagih uang yang telah disepakati. Bos mafia tersebut adalah mantan pasukan khusus yang dikira sudah tewas, yaitu adalah Axel. Dalam keadaan terluka, manajer terpaksa menuruti perintah Axel menuju ruang CCTV. Di sana Axel menembaki mati security yang masih pingsan. Cole, Brooke, dan Anders berhasil meloloskan diri. Sementara tamu lainnya harus menjadi Sandra, Bradley, dan Haley yang mendengar suara ledakan Aira sadar bahwa sesuatu mengerikan sedang terjadi. Dengan sangat berhati-hati, mereka menuju aula dan betapa terkejutnya Heli melihat pemandangan tersebut. Oh Sin berpindah ke ruang kasino, di mana aksi baku tembak sedang berlangsung dan menewaskan dua pengawal Chuck. Beruntungnya, Cole datang tepat waktu menyelamatkan Brooke dan ayahnya. Kol lantas meminta Brooke agar segera keluar dari tempat itu, sementara ia akan mengeluarkan mertuanya yang masih mabuk berat. Dan tiba-tiba, satu pukulan mendarat di kepala Cole. Ketika Cole akan dieksekusi, Anders yang masih setengah sadar langsung menghabisi orang tersebut. Tak tinggal diam, Bradley melakukan hal yang sama. Ia membunuh satu persatu anak buah Axel, begitu pun dengan Cole. Di ruang CCTV, Brock terpantau menuju dapur. Axel segera menyusulnya. Beruntung saja Brock berhasil lolos. Anyone there? Namun sayang, Axel malah menemukan ayah Brock di ruang kasino. Chuck yang mulai sadar terkejut melihat Axel yang dikiranya sudah tewas. Axel meminta semua uang Chuck ditransfer ke rekeningnya sebagai ganti rugi saat menyelamatkan putrinya dan berjanji tak akan membunuh kedua putrinya. Ketika Jack menolaknya, satu tembakan membuatnya tak berdaya. Tak lama kemudian, Haley mendengar suara ayahnya. Saat mereka mendekatinya, Bradley kaget melihat Axel yang langsung menembaknya. Mereka pun berlari ke kamar Chuck. Sesampainya di sana, Bradley terlihat shock sebab waktu itu Axel benar-benar sudah tewas. Heli lantas teringat telepon satelit milik ayahnya. Mendengar ada pergerakan dari luar, Bradley berniat membereskannya dan meminta Heli segera menemukan telepon satelit ayahnya. Heli yang berhasil menemukan telepon malah bertemu dengan Victor. Mendengar suara teriakan Heli, Bradley segera kembali ke kamar dan halo, please. 911, what's the emergency? Kembali ke brok yang masih berada di dapur, ketika anak buah Axel akan menghabisinya, tiba-tiba Enders -tiba muncul dan langsung menghabisinya. Di ruang CCTV, rekan Axel memberitahu lokasi keberadaan target utama Axel, yaitu Enders dan brok yang berada di dapur Bradley, bersama Heli di koridor dan yang utama adalah Cole yang saat sedang menaiki tangga. Anders lantas meminta Brock berpura-pura menyerah, dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Anders membawa Brock ke ruang CCTV menggunakan pakaian mereka. Tanpa basa-basi lagi, Anders langsung menyerangnya. Sempat terjadi perlawanan yang menyebabkan manajer tewas akibat terkena peluru nyasar. Dari layar CCTV, Brock memberitahu lokasi tempat para tamu di Sandra. Anders bergegas menuju lokasi tersebut untuk membebaskan Sandra. Tak lama setelah Anders pergi, Brock hanya bisa menangis melihat adiknya dikejar Victor. Tak lama kemudian Axel datang bersama Chuck. Tadinya Brock enggan membuka pintu sebab Anders sudah mengingatkannya untuk tidak membuka pintu. Tapi demi sang ayah, ia akhirnya membukanya. Di sana Axel segera mengakses rekening Chuck. Sayangnya, uang yang dijanjikan Chuck senilai 7,5 juta dolar tidak berada di rekening itu. Dengan kesal, Axel membawa Brock menemui suaminya Cole. Di sisi lain, Anders berhasil membebaskan para Sandra. Sementara Heli yang berada di kolam renang tak bisa kabur lagi. Beruntung Cole menemukannya. Namun Cole yang sedang terluka harus tumbang di tangan Victor. Di saat bersamaan, Bradley datang menyelamatkannya. Setelah itu, mereka berpencar mencari keberadaan Brock dan Anders. Mendengar suara dari ruang CCTV di mana Chuck berada, Haley dan Bradley bergegas menuju ruangan itu dan menemukan ayahnya yang mengalami luka tembak. Ia memohon pada Bradley agar menyelamatkan Bro. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya bertemu Axel. Cal mencoba menenangkan Axel dan bertanya bagaimana ia bisa selamat dengan peluru di kepala. Axel berkata, setelah tertembak di kepalanya, ia sebenarnya masih hidup. Para mafia itu kemudian merawatnya, lalu kembali menyiksanya selama dua bulan tanpa jeda. Setelah puas, mereka pun meninggalkannya. Sejak saat itulah Axel mulai merekrut dua sahabat dan anak buah untuk balas dendam pada Chuck dan rekan-rekan yang telah meninggalkannya waktu itu. Cole menjelaskan, kalau ia terpaksa mengambil keputusan itu karena mengira Axel sudah tewas. Dalam situasi yang masih memanas, ia selaku pemimpin tak mengizinkan mereka membawa tubuh Axel. Meskipun begitu, ia siap bertanggung jawab atas tindakannya dan menukar nyawa Brok dengan nyawanya, dan inilah yang terjadi. Ha. Di akhir film diperlihatkan Bradley menyerahkan cincin kawin Cole. Dan ceritanya pun selesai. Nah, gimana sobat terbahan filmnya? Seru kan? Saran Teteh kalian harus nonton filmnya langsung ya, karena banyak adegan yang Teteh nggak tayangin. Oh ya, untuk sobat terbahan dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Sayonara! Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku gak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.